Massa tenaga kesehatan yang diklaim mewakili 5 organisasi profesi termasuk Ikatan Dokter Indonesia, IDI, hingga Persatuan Dokter Gigi Indonesia, PDGI, kembali memenuhi jalanan depan gedung DPR RI. Keluhan yang diutarakan dalam demo tersebut masih sama seperti sebelumnya, yakni mendesak pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law segera disetop. Menurut juru bicara aksi demo, Dr. Beni Satria, para organisasi profesi tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut dan RUU Kesehatan Omnibus Law terkesan terburu-buru disahkan. Jika permintaan tak digubris, para nakes mengancam layanan kesehatan nantinya terhenti imbas mogok kerja nasional. Kekhawatiran terganggunya pelayanan kesehatan masyarakat juga disoroti Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Dr. Siti Nadia Tarmizi. Ia menilai para dokter sebaiknya kembali mengingat sumpahnya untuk selalu mengutamakan keselamatan pasien, alih-alih kepentingan pribadi atau organisasi profesi.